yang kami ketahui tentang DS4 2022. DS4 2022 adalah alternatif eksotis untuk BMW 1 Series, Mercedes A-Class, dan Audi A3. Orang Prancis mungkin memiliki rekor luar biasa dalam menghasilkan beberapa makanan dan anggur terbaik di dunia. Namun, mobil mereka telah menjadi sumber keajaiban dunia, dan hampir mustahil untuk tidak menyadarinya. Submerek DS Citroën muncul 6 tahun lalu untuk menghadirkan sesuatu yang tidak biasa. Jika ada alternatif asli untuk hatchback Jerman, itu mungkin DS4 baru. DS4 2022 adalah alternatif eksotis untuk BMW seri 1, Mercedes A-Class, dan Audi A3. Model Perancis baru yang berani ini menghadirkan tampilan berkelas dan interior yang sangat mewah. Platform yang digunakan untuk DS4 terdiri dari bagian-bagian baru dan luar biasa dibandingkan dengan yang lain dari jenis yang sama. Yang kita ketahui sejauh ini tentang DS 2022. Interior sama menakjubkan seperti eksteriornya. Sekilas mungkin tampak mirip dengan Citroën C4 baru karena beberapa drivetrain bersama. DS4 tidak terkait dengan C4 seperti yang terlihat, meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan. Perusahaan keluar dari kebiasaan untuk menghadirkan DS4, teknologi mengemudi otonom, untuk pertama kalinya. DS baru ini memiliki tampilan interior yang stylish, sama seperti eksteriornya. Tampilan digital menggantikan dial dan pengukur tradisional untuk memberi Anda informasi. Memiliki layar infotainment 10 inci yang ditempatkan di tengah dashboard. Anda dapat mengontrol sistem utama DS4 dan mode mengemudi dengan layar sentuh 5 inci baru yang ditempatkan di konsol tengah. Tampilan head-up realitas baru yang ditingkatkan yang mampu memproyeksikan alat bantu navigasi, pesan peringatan, dan informasi lainnya langsung ke kaca depan mobil. Ini adalah salah satu teknologi bantuan pengemudi yang tersedia dalam keindahan mobil ini. DS4 ini memiliki sistem bantuan penglihatan malam yang menggunakan kamera inframerah 200 meter. DS4 ini mampu memperhatikan bahaya dalam kondisi cahaya rendah.
sendiri sebagian besar terbuat dari kulit yang memiliki kombinasi coklat dan putih yang indah dan kaya. Anda juga dapat memilih dari beberapa opsi berbeda seperti kayu abu-abu dan kulit karbon tempa atau trim jok alcantara seperti suede. Selain permukaan tempat duduk kulit, DS4 memiliki sistem ventilasi udara yang menyembunyikan ventilasi tengah sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara ini tersembunyi di balik elemen trim berbentuk pedang, memberikan ventilasi yang merata kepada semua penumpang kursi. Dalam membawa barang bawaan lebih banyak, DS4 memiliki ruang bagasi yang sangat besar sekitar 430 liter. Ini merupakan lompatan besar dari 380 liter biasa, yang notabene adalah angka yang sama dengan yang dimiliki BMW seri 1 saat ini. Dapat meminta pembaruan unik dan fitur baru yang dapat ditambahkan ke sistem DS4 melalui cloud. Ini semua tanpa kontak fisik dengan dealer. Plug-in hybrid engine menyoroti mobil yang dibangun untuk menguasai jalan. Disinilah bagian yang menarik, DS4 baru ini adalah mesin hybrid plug-in. Gabungkan mesin bensin 180 tenaga kuda turbocharged dengan motor listrik untuk 225 tenaga kuda gabungan. Sistem ini memiliki roda depan yang digerakkan melalui transmisi otomatis 8 kecepatan. Gandar torsion beam di bagian belakang menyediakan kemasan yang ringkas menggantikan suspensi multi-link yang lebih canggih yang tersedia pada pesaing yang luar biasa. DS4 juga dilengkapi dengan sistem plug-in hybrid yang dapat memberikan jangkauan WLTP lebih dari 50 km dalam mode nol emisi. Ada pengetahuan tambahan tentang pengembalian bahan bakar yang diklaim, mobil ini dapat melaju hingga 30 mil hanya saat dikendarai secara elektrik. Sama seperti model seperti SUV besar Peugeot, DS4 memiliki opsi mesin tradisional. Ini termasuk 128 bhp 1.2 liter turbo Puretec 130 serta versi 178 bhp dan 222 bhp dari mesin yang sama. Pengemudi jalan.
jarak jauh, ada pilihan mesin diesel 1,5 liter 128 bhp. Gearbox otomatis 8 kecepatan adalah standar di seluruh jajaran. Penyesuaian kecepatan dan fitur menarik lainnya menyoroti drive DS4 untuk meningkatkan kinerja. Ini memiliki fitur luar biasa lainnya seperti penyesuaian kecepatan untuk sudut tajam dan otonomi level 2. Memungkinkan fungsi baru seperti rekomendasi kecepatan yang diharapkan dari rambu-rambu dan menyalip semi otomatis. Tanggal rilis ditetapkan untuk November tahun 2022. Meskipun harga untuk DS4 belum diumumkan, kami memperkirakan harganya sekitar 25.000 pound. Ini hanya sebagai alternatif utama seperti BMW seri 1 dan Mercedes A-Class. China baru-baru ini mengalahkan Amerika Serikat untuk menjadi pasar terbesar di dunia untuk mobil sehingga menjadi target pasar utama untuk DS4 baru. Inggris, Italia, India, dan Afrika Barat juga merupakan target pasar utama. Meskipun telah ditawarkan di Australia sebelumnya, DS4 tidak hadir di sini saat ini. Saat membandingkan DS4 sebagai alternatif dari hatchback keluarga biasa, harganya akan lebih mahal daripada opsi paling premium sekalipun. DS4 2022 akan mulai dijual secara internasional pada November tahun ini. Namun, jika Anda tidak sabar menunggu hingga November, Anda bisa mencoba wahana eksotis mobil lain yang menarik di kisaran harga yang sama.